Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya berada di kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah hanya sebesar 0,56% dari luas provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah kota Bontang dan kota Balikpapan. Kota ini merupakan salah satu dari kota besar, yakni 9 kota terpilih dari seluruh Indonesia yang meraih penghargaan kebersihan kota. Meraih penghargaan Adipura bersertifikat pada tahun 2023 ya. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif, seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran, yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se-Kalimantan Timur. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, kota Samarinda seluruhnya merupakan enklave dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Samarinda memegang rekor pertama dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur. Jumlah kepercayaan yang dianut di kota ini adalah mayoritas Islam di angka 91%, Kristen 7%, Buddha 0,97%, Hindu 0,10%, Konghucu 0,03%, dan Kaharingan 0,01%. Kota Samarinda terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Akhirnya diperoleh hasil tanggal terbentuknya kota ini. Secara yuridis pada tanggal 21 Januari 1960 yang bertepatan dengan hari jadi pemerintah daerah Samarinda. Demikianlah sobat pembahasan singkat kita mengenai kota tepian Samarinda. Berada di pinggiran Sungai Mahakam, kota Samarinda merupakan jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang akan menunjang ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Jika Anda menyukai video daripada saya ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen.